pernikahan adalah awal sebuah keluarga yang merupakan tugas baru dan merupakan komitmen seumur hidup. Pernikahan tidak hanya penyatuan fisik, melainkan sebuah amanah, lebih-lebih jalan baru untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusha TV, dakwah bil hikmah. Senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam program Nusha TV Sanjung Rasul. Pada kesempatan kali ini, Nusha TV Sanjung Rasul hadir di Klukur Cengkar Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dalam acara resepsi pernikahan dari saudara Ismail dan istrinya Ita. Acara pada malam hari ini dikemas dalam pembacaan zikir dan salawat bersama yang dipimpin langsung oleh Raden Kyai Haji Fakhrillah Ashol bersama Jamiah Ahbabul Mustofa. Masyarakat terlihat memenuhi tempat pada malam hari ini dan juga farsmania dari berbagai kecamatan. Dan langsung saja bagaimana liputannya, tetap di Nusha TV Sanjung Rasul. Ila tama da
Nusa TV Sanjung Rasul, kali ini saya sudah bersama dengan wakil dari tuan rumah pada acara malam hari ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abah siapa? Hah? Dengan Abah siapa? Khalil Rifai. Abah, sebenarnya apa sih pendapat Abah tentang pembacaan zikir dan sholawat di hari pernikahan Abah? Ya, memang untuk saya memang suatu keuntungan, karena pernikahan tuh kalau diiringi dengan selawat itu mustajab segalanya, ya. Dan apakah memang Abah di daerah sini sudah terbiasa Abah acara resepsi pernikahan dikemas dalam pembacaan zikir dan selawat? Ya, memang di daerah sini ya sekarang memang sudah semerak dengan selawat itu. Semua perkawinan di sini seakan-akan ingin selawat semuanya. Kalau dulunya ya pakai saman, pakai hadal itu. Kalau sekarang keinginan masyarakat ya pakai selawat ini sekarang, iya. Daerah Jengkar kan terkenal dengan tarik samannya ya, Abah ya. Apakah ada orang-orang yang masih mengundang saman juga Abah di sini, Abah? Iya, masih tetap berlaku. Saman masih berlaku. Cuma kadang-kadang hanya holan, hanya selawolimaan itu. Kalau mempelai mantan enggak yang selawat kayak hari itu. Ya. Lalu kalau menurut Abah nih, apa sih bekal yang harus kita punya untuk melalui jenjang pernikahan ini Abah? Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan mempelai berdua itu punya niat yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasul, man nakaha lillah wa anka lillah faqad istaqama wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah, itu akan diberi fasilitas oleh Allah, diberi kehormatan, diberi rezeki yang banyak. Bahkan kata Allah, iyakunu fuqara yughnihullahu min fadlih. Walaupun misalnya tidak punya kerja, tidak punya kasab, asalkan niatnya bagus, mempelai berdua akan diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu kan masih banyak ya Abah ya orang-orang yang takut menikah gara-gara enggak punya pekerjaan nih Abah. Padahal Allah sudah menjanjikan itu ya Abah ya. Iya iya, sebetulnya yang penting niatnya tepat. Man nakaha lillah wa anka lillah. Niatnya niat tepat, maksudnya tuh karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena kenikmatan apa-apa, karena Allah. Insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir Abah, apa harapan dan doa Abah untuk pengantin berdua? Ya mudah-mudahan semua mempelai di sini orang punya hajat, mudah-mudahan tetap akses dengan selawat dan itu ya saya harapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Abah atas waktunya. Ya na na 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 ya na
inilah liputan Nusa TV Sanjung Rasul di Kelukur Cengkar Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dalam rangka pernikahan dari saudara Ismail dan istrinya Ita. Semoga dengan pembacaan zikir dan salawat bersama ini, kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan dikaruniai anak yang solih-solihah. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah dari beliau, Raden Kiai Haji Fakhril Ashol, dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya Halimatu Sadiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV dakwah bil hikmah. Akmal farahiyya yunfarakum dashiakin ikrayatil layladiyya adramis mumkin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ودوافة وذكره dabil ida kekeronga ongku esto ceterona aziaro kekeronga ongku esto ceterona بسر الفاتحة
Berdosa
imanku hanya sekedar nikmatmu begitu besar. Betapa hatiku ingkar. Astaghfirullahaladzim likulli dhanbil azim. Ampuni hamba yang zalim. Ya Allah berikan takdir yang sebelum nafas terakhir tersenyum menyambut Allah mati husnul khatimah. شب الهدى وحبا وما تكلم الجدع في الحشا ترها وحين من زا بدر الله غشاء له تورق السبه في كف انتصبا.
رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وإماك أبغي يا إلهي راجيا وإماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد 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 يا رسول الله من عطايا
InsyaAllah minal aminin. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asalama fi amani shaykhana. Allahu Rabbi irham murabbi ruhina. Ainul muhibbi bi dumu'i hazina. Ya Shaykhana Ru'ana ala iftiraqi ma qad ahsana. Allah Allah Rawadana bi uswatin mahasina. Allah Allah Sharafahu Allah fi warnabina
ya Rabbana. Ya Rabbana. Kau pergi tinggalkan ku tetap
merupakan surga, namun ku tak bisa membuat tersenyum dirimu bunda. Andai kala aku di pintu neraka, ku mohon engkau tak berpaling wajah. Ulurkan tanganmu wahai bunda, tanpa ridomu muhalku ke surga. Tulus hatimu bunda, tabah tetap pernah kau lelah. Rindu canda tawamu, rindu belai kasihmu ibu. Wanita bergelar tak mengharap akan balasan. Kau pergi tinggalkan ku tetap hanya batu nisan. Aku dilahirkan ini kehilangan, sepi kering rinduku pun mendalam. Linang air mata ku haturkan doa, ya Rabbi tempatkan dia di surga. Andai ya kala aku di pintu neraka, ku mohon engkau tak berpaling wajah. Ulurkan tanganmu wahai bunda, tanpa ridomu mualku ke surga. Tulus hatimu bunda, tabah dan tak pernah kau lelah. Rindu canda tawamu, rindu belai kasihmu ibu. Wanita bergelar tak mengharap akan balasan. Kau pergi tinggalkan ku tetap hanya batu nisan. Hari-hari berlalu, ingat masa kecil dulu. Disayang ayah, ditimang bunda, ku sangat merindukannya. Kau selalu bersamaku untuk bahagiakanku. Tak pernah mengeluh, engkau menjagaku walau di saat lelahmu. Saat ini semua telah berlalu, masa indah kecilku yang dulu. Masa gemilang bersama cinta ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bundaku, terima kasih atas kasih cintamu. Semoga Allah ridho dan merahmatimu. Selalu harus dengan apakah budi jasamu ku balas. Walau istana emas dan permata semua takkan bisa menggantikannya. Saat ini semua telah berlalu, masa indah kecilku yang dulu. Masa gemilang bersama cinta ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bundaku, terima kasih atas kasih cintamu. Semoga Allah ridho dan merahmatimu. Selalu ربنا تقبل منا بجاه هذا النبي الكريم وبسر أسرار الفاتحة. Acara ini disiarkan oleh Nusa TV. Nusa TV selalu di hati. Nusa TV dakwah bil hikmah.
Muka-muka angkat laban barokan salawat, barokan zikir, barokan pengajian, mantan sekedua, kita yakin cucu Tuhan selangkang dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal. Malar muka keluarga Ipon, dating keluarga si Sakinah, mawaddata wa rahmah. Amin, amin, ya Rabbal. Ben malar muka ibarang anak potok, si soleh, si soleha, albarina liwalidehim. Amin, amin, ya Rabbal. Ngireng arang sarangan doa kin mantan sekedua kelaban doa si ia cerin sarang Gusti Kanjeng Nabi kelaban doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal. Sambi doa kin mantan sekedua de panitia kadi silapun biasa saon kangkui sambi mecerin gerdusen kangkui male tambah raja barokana emalam mangken malar muka kelaban barokana sodokana bancen dengan sedanya jadi amal jariah sampai pagi dina kiamat. Malar muka mektak kecemperan da odik taulis saja mulai diri dunia kantos da akhirat. Ben malar muka ikan ta'in sarang Allah subhanahu wa ta'ala selangkong raja selabi benya. Amin amin ya rabbal. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma jama'a bainakum fil khair. We hear all this best night, all the full of pleasure. It is to bring the two of you close together. We gather here to celebrate a moment you love is special. We ask Allah to make your love last forever. Raise our hands and make a dua like the prompter us. I with one voice like some say wa
aduh senang mantan bi mantan. Ya salam ada akompol kajabat derita. Aduh senang mantan bi mantan. Ya salam ya salam ada akompol kajabat derita. Paski engkami labat apian untuk sekona oleh teman. Aduh senang kamu tadi mantan. Ampun abid kau lese adate. Malam panika kau cak nase lake. Ampun abid kau lese adate. Malam panika kau cak nase lake. Sebini ngoncak dalam antena. Sengko pada geng todu sengocak. Aduh senang mantan di mantan. Aduh senang mantan di mantan. Ya salam ya salam pada akompol kajabat derita. Aduh senang mantan di mantan. Ya salam ya salam pada akompol kajabat derita. Paski kemit lebat hasian mondu sekona kholil. Ada akompol kajabat derita. Paski kemis kelabat asia. Mondu sekona kolil teman. Aduh senang. Aduh senang. Ya salam. Aduh senang mantan di mantan. Ya salam ya salam. Aduh.